yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kemudian hari ini hari 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah kita di Indonesia. Kemarin ada bermacam banyak pertanyaan daripada saudara-saudara kita juga. Dari karena di Arab Saudi kemarin hari raya Idul Adha. Sedangkan kita kemarin adalah Arafah. Itu bagaimana yang sebenarnya? Hadirin yang dirahmati Allah, yang dinamakan dengan hari Arafah adalah hari 9 Zulhijjah. Hari 9 Zulhijjah. Dihitung 9 Zulhijjah tentu dari awal bulan Zulhijjah. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Dalam hadis Rasulullah bersabda, berpuasalah kamu karena melihat hilal, anak bulan tadi, dan berhari rayalah kamu karena melihat hilal. Artinya di Arab Saudi lebih duluan satu hari nampak hilal daripada kita di Indonesia. Maka oleh karena mereka lebih duluan satu hari nampak anak bulan, bulan Syawal atau awan bulan Zulhijjah, awan Zulhijjah, maka tentu hitungan sepuluhnya mereka lebih duluan daripada kita satu hari. Kita terlambat satu hari nampak hilal di wilayah ASEAN, khususnya Indonesia dan juga Malaysia. Maka oleh karenanya 10 Zulhijjah kita hari ini terlambat satu hari daripada mereka yang di Arab Saudi. Itu jawaban bagaimana perselisihan tidak sama di antara Arab dengan kita. Jadi masing-masing negara yang ikhtilaf matani, yang berbeda tempat terbitnya atau ufuknya keluar hilal, maka masing-masing negara itu adalah hukumnya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.